Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam episod pertama channel ni Ustaz Ustazah. Ada soalan sikit daripada kita punya peminat setia di luar sana. Banyak sangat soalan yang diberikan, tapi kita pilih hari ni satu soalan yang sangat istimewa. Soalannya ialah, Ustaz Ustazah, kenapa saya selalu tengok sembahyang di masjid, lepas orang sembahyang wajib, sembahyang fardu, dia akan pergi dekat tempat lain dulu baru dia buat sembahyang sunat. So hari ni kita nak menjemput Ustaz Muntasir untuk memberi sedikit sebanyak pencerahan terhadap masalah yang adik kita ni tertanya-tanya dalam minda dia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Fa inna as-sunnah al-qabliyah أو أي سنة من السنن التي يفعلها الإنسان في هذه الدنيا هي تشهد له يوم القيامة. Sesungguhnya kalau kita buat solat sunat apa-apa sahaja dalam dunia ni, tempat yang kita tempat solat sunat kita tu akan jadi saksi pada hari kiamat. فلو توضى الإنسان ودخل المسجد وصلى سنة الوضوء ثم بعد ذلك انتظر وتقدم إلى الصف الأول وصلى السنة القبلية وانتظر حتى تقيم الصلاة وصلى الفرض وانتهى من الصلاة ثم صلى السنة البعدية فإن هذه البقاع تشهد له يوم القيامة. Okay, kalau seseorang tu dia nak pergi masjid, nak pergi sembahyang jemaah, dia pergi sembahyang jemaah belum masuk waktu lagi, dia ambil wudu dan kemudian sampai di masjid dia solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tiba-tiba azan. Bila azan dia pun solat pula apa? Solat nafilah, iaitu solat sunat qabliyah daripada misalan kata zuhur, qabliyah zuhur. Lepas tu azan. Bila azan dia pun solat, solat wajib, solat sunat, solat fardu zuhur. Fal faidah min takthir al biqa' fi hadhihi ad dunya yusalli as sunnah fi makan wal fard fi makan akhar was sunnah al ba'diyah fi makan akhar tashfa' lahu wa tashhad lahu yawm al qiyamah li'anna al ard tatakallam yawm al qiyamah tashfa' li sahibiha bi annahu sajada 'alayha وخضع لله عز وجل ولم ينحني لأي بشر ولا لأي مخلوق إلا لله عز وجل. Sesungguhnya tempat-tempat yang orang tadi solat, sama ada solat sunat, solat wajib, akan datang pada hari kiamat. Dan hari kiamat nanti tempat-tempat ni akan menjadi saksi dan boleh bercakap-cakap, boleh berkata-kata bahawa dia menjadi saksi yang orang ni pernah sembahyang di sini. فيكفي للإنسان أنه إذا التزم بهذه الخمس الفروض في اليوم والليلة أن يلتزم بالتفرقة بأن يصلي سنة في جهة والفرض في جهة في الجماعة. Jadi bagus kalau kita mengamalkan untuk kita sembahyang fardu di satu tempat, lepas tu bila kita nak sembahyang sunat kita pindah pula tempat lain. حتى يحصل على الثواب الأوفر يوم القيامة لأننا كلنا سنحتاج حتى على النقير والقطمير. Jadi benda ni sangat-sangat kita perlukan. Faedah-faedahnya dia akan menjadi sesuatu benda yang bermanfaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Walaupun sekecil-kecil yang kita buat akan menjadi suatu saksi kebaikan yang kita pernah lakukan dekat dalam dunia. Hatta bitakthir al-khuta ila al-masjid. Hatta walaupun banyaknya berjalan ke masjid, kita pilih tempat yang jauh sikit pun menjadi saksi juga. Fa innal khutaa indama yarfa'u al-insan qadamahu al-ula tarfa' anhu sayyi'ah wa tad'u lahu hasanah. Apabila setiap kali langkah dia ke masjid akan menjadi apa? Akan diangkat kebaikan pada dia dan akan menghapuskan segala keburukan yang dia pernah lakukan. Saya rasa penanya kita mungkin dah berpuas hati ya dengan jawapan yang telah Ustaz Muntasir berikan. Kerana apa? Sesungguhnya tempat tadi itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Wallahu a'lam bisawab. Jumpa lagi, jangan ke mana-mana. Channel lah Ustaz Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.